Penyanyi Usop menafikan dakwaan dia memukul tunangnya sehingga bahagian bawah mata kiri wanita itu lebam. Ia susulan video dimuat naik Nur Fatihah di aplikasi TikTok dengan caption hancur berkeping dengan latar belakang muzik lagu Kepingan Hati. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Usop menerusi ruangan komen menafikan perkara itu selepas mendapat pertanyaan daripada pengguna akaun lain. Guys, Usop tak pukul tunang Usop tau, sumpah, tulisnya. Persoalan itu terjawab apabila tunangnya Fatihah turut menulis di ruangan komen yang menjelaskan perkara sebenar. Sedih sebab nak kenduri tapi lebam tak hilang-hilang. Terhantuk bucu meja, katanya berserta emoji nangis. Sementara itu berkongsi mengenai perkahwinan mereka yang bakal berlangsung pada 4 Februari ini. Usop berkata segala persiapan sudah selesai dilakukan oleh kedua-dua pihak. Apapun semoga dipermudahkan urusan.